merawat tanaman sambil berdiet. Tapi kadang memang tergoda, guys. Tergoda teman-teman ya, kadang tidak seperti Mbak Dewi Hugus yang niatnya 100%, kalau saya cuma kadang 50% lah bisa dibilang. Soalnya kan enggak terbiasa itu apa ya, teman-teman. Makanya harus dibiasakan itu loh. Iya, masalahnya itu. Lingkungan juga mendukung, juga bisa. Anaknya kalau enggak makan bersama, enggak makan. Jadi lingkungan enggak mendukung. Nah, ini kegiatan saya merawat tanaman biar sehat tanamannya. Siapa tahu nanti beranak pianak nilai jualnya bisa dijual di samping hobi, juga bisa mendapatkan penghasilan. Mohon maaf ya guys, ini sebenarnya syuting dadakan ya. Iya. Karena sore ini syutingnya siang pas ya. Sore ini mah Bude saya tidak punya video. Saya juga lagi mikir video saya untuk besok pagi itu apa ya. Rencananya sih mau senam ya kemarin pas itu, tapi kameramennya tidak bangun ya guys. Bude saya rencananya tuh syuting senam, tapi kameramennya enggak bangun. Ya itu memang lingkungan enggak mendukung gitu. Nah iya, jadi kita harus cepat-cepat punya gaji ya. Nah, dukung dengan subscribe, like, komen, loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info ya. Biar kita punya kameramen sendiri ya, enggak hanya. Sementara ini masih manual. Sementara ini masih manual. Ini sendiri ala-ala ya. Ala kadarnya ya. Duitnya pun begitu. Soalnya ya itu tadi, lingkungan tidak mendukung ya. Kamera saya ada sebenarnya ya, tapi saya ini masih tidak bisa ngeditnya ya. Ini ngeditnya aja yang sesimpel-simpelnya. Ini jadi jihad ya. Coba lingkungan mendukung gitu. Lingkungan mendukung, kalian subscribe sampai 1000 biar kita bisa bersama-sama ya. Saya akan mengadakan bagi teman-teman yang ikut bergabung berdiet, ayo mulai sekarang sebelum semuanya terlambat. Soalnya sekarang ini banyak sekali penyakit, terutama sebenarnya kalau corona sih ya, covid ini ya cuma beberapa orang yang meninggal, tapi kalau yang kena stroke jantung itu lebih banyak dari covid yang meninggal. Sebenarnya itu yang perlu ditakuti, bukan covid ini ya teman-teman. Jadi diet ini untuk kesehatan sendiri gitu, untuk jaga kesehatan. Bukan cuma yang dikhawatirkan, bukan cuma covid aja, tapi yang terutama itu ya ini tekanan darah tinggi nih, stroke itu banyak yang meninggal mendadak. Jantung, serangan jantung itu banyak sekali, melebihi dari covid teman-teman yang meninggal. Jadi perlu yang diwaspadai itu sebetulnya itu penyakit, bukan covid aja teman-teman. Oke. Jadi, ya daripada mendengarkan, daripada kita itu melamun memikirkan hal-hal yang tidak baik, sebaiknya kita salurkan ke hobi. Ada yang hobi naik sepeda, ya monggo naik sepeda. Sekarang lagi musim sepeda untuk. Ada yang hobi mancing, monggo hobi mancing. Ya tapi sekarang musim sepeda sama musim layangan ya. Yang hobi tanaman seperti saya ini, daripada nih melamun memikirkan yang tidak berguna, ya sebaiknya ini ya
Oke, daripada mendengarkan curhatan kita terus, mari kita melihat sinematik semua kegiatan yang ada di sini serta seluruh bunga dan budi saya saat mengelap. Oke, kita lihat sinematiknya. Singkat ini ya, karena kehabisan konten. Kita mau kemana, harusnya ini mau kemana, kita jalan-jalan kemana, nggak bisa lockdown ya. Jadi kita mengusahakan membuat konten yang menarik ya, semakin menarik. Oke, soalnya sekitar 500 meter dari tempat saya ada yang positif COVID guys, gitu ya. Jadi kita benar-benar sekarang ini enggak keluar-keluar, diam di rumah saja. Diam di rumah saja. Kalau bisa kita akan keluar ya. Kalau sudah dibuka sudah semakin aman ya, kita baru akan keluar dari rumah ini. Rumahku adalah surgaku. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Mungkin vlognya sangat singkat ya, karena kita vlog dadakan, konten dadakan.